Halo teman-teman, balik lagi nih di channel kita nih. Sekarang mau review, ada tiga nih di tokonya Om Diki nih, Om Dikinya nih. Nih, sekat-sekatnya banyak nih, cakep-cakep lagi. Tuh ada Betty Bob tuh. Sama banyak deh dia. Yang kita mau review tiga ini doang, kuning nih, Adidas kuning, center kayaknya tuh di tengah. Sama Supreme, Supreme-nya cakep nih. Supreme-nya tuh, hoodie. Size-nya juga size enak dia. Sama Vans. Vans-nya dia tapi tag-nya tag-nya ada. Tuh dia velvet. Nah, untuk harga murah-murah di sini tuh. Yang kuningan ini padahal Adidas kuning nih jarang banget nih. Harganya di 160.000. Tuh Vans-nya aja. Tuh ntar kita review satu-satu. Nih, dia ini lagi nih. Apa sih kalau yang garis D ini sinilah. Namanya? Oh, velvet. Velvet tuh warna kuning jarang tuh, size nya juga enak tapi dia tag-nya tag potong. Nah tapi tag Adidas nih, gini nih dia bener tuh tag Adidas warna kuning tuh, center ada kantong ininya lagi tuh. Size nya nih kira-kira L, bisa masuk M ke L. Kalau XL kayaknya agak ngepres deh nih teman-teman nih. Yuki, kalau XL dia ngepres ya? Iya, kalau X 115. Nih kita lihat tag dalamnya. Tag dalamnya mah, oh kepotong juga sama nih dia. Ini biasanya kalau kepotong-potong gitu, barang-barang toko pengen keluar gitu, jadi sama dia tagnya dipotong biar nggak bisa dijual bebas. Katanya, tapi nggak tahu juga sih. Nih, tuh. Nah, balik lagi kita ke Supreme. Bentar ya, bentar. Nah, kita ke Supreme nih. Supreme-nya cakep nih, teman-teman nih. Di sampingnya ada tulisannya juga lagi. Apa namanya? Spell out. Tuh ada spell out Supreme. Dia gede nih. Ini XL bisa masuk ini Supreme. Tapi harganya lumayan pedes juga. Cakep deh, tag atas sama tag bawah ada. Korea atas dia. Oh, Korea dia tag atas doang. Tapi cakep sih ini asli. Ini tuh bagian belakang, bagian depannya begini dia, zipper, pakai zipper. Tuh, Supreme-nya. Tuh. Nih, sablon sini, sablon. Tuh, ininya Supreme. Size-nya size M. Oh, dia ada kantong juga tuh, kantongnya terus di sampingnya ada bajak Supreme-nya juga. Tag bawahnya nggak ada nih, teman-teman. Untuk bahan adem sini. Untuk warna masih aman kok. 90% aman warna tuh. Nah ini di harga 500.000 nih, kita lihat nih harganya nih tuh, ditulis tuh 500.000. tapi kalau mau tawar aja, paling datang ke toko 3,5 juga dilepas nih sama Om Diki. Datang aja ke toko 3,5 gitu, bilang aja lihat dari video. Kalau mau tawar juga tawar aja, ntar kontaknya saya kasih di bio-nya. Nah ini satu lagi nih, ada Vans. Nah ini nih velvet nih dia nih. Ini kotor apa-apa sih Ki? Ini debu nih, tinggal dicuci doang nih, cakep. Bahannya halus nih, adem. Warnanya merah-merah marun gitu nih teman-teman, ini untuk grip tangannya nih. Ini tag-nya nih, tuh. Size-nya L. Dari Vietnam teman-teman. Tuh ripnya. Nih di sampingnya juga ada. Tuh Vans. Nah ini dalamnya nih, tag-nya nih. Tag-nya ada dia teman-teman nih. Tuh. Tuh ya susah nih. Susah. Wah sih lo. Nih tuh tag-nya tuh kayak gini nih. Tunggu tuh. Ini kode, nggak tahu tuh kode apa tuh. Tag-nya kayak gini ada dua lembar, sampingnya juga ada tuh. Tuh, ini di harga tuh 220, tawarannya 150 juga dikasih kali. 150, kalau nggak 180 mungkin dilepas sama Om Diki. Udah habis. Nah, di sini masih banyak nih tuh kapal. Kapalnya juga cakep tuh. Di tangannya ada lagi tuh. Cakep tuh kapal.
banyak sih di sini. Tuh ada US juga. Tuh. Ada US juga. Di sini murah nih rata-rata nih. Oh, ini ada harganya nih. Tuh 70.000. Yang tadi harganya 70.000. Yang ini harganya berapa sih? Kapa ki? Kapa harganya berapa? 400.000. Tuh kapa tuh lumayan pedes ya. Tuh. Nih apa lagi nih? Tuh brand tuh 70.000 Airwalk. 70.000 juga nih, teman-teman. Tuh, cakep deh Airwalk nih gambarnya. Terus ini ada lagi nih, apa nih? 70.000 juga. Tuh kayak Black Yak. Oh, di atas-atas juga banyak noh. Entar kita review tuh, ada Dickies juga tuh. Ada Dickies, ada macam-macam. Tuh ada Fluk. Fluk. Belakangnya cakep nih kayaknya. Ya Ki, ini gambarnya apaan Ki yang belakang ini Ki? Tulisan doang. Oh, tulisan doang. Fluk. Tuh ada Nike tuh. Nike kayak gitu tuh. Murah tuh banget 70.000. Nih, oh di bawah ada juga nih. Kita review yang di bawah dulu aja nih. Tuh. Nih, brand apa nih? Oh, Fubu. Brand Fubu. Oh, orang main skate. Belakangnya tuh ada bacaan-bacaan juga tuh bahasa Inggris. Oh, nih dia nih Fubu. Tuh. Size gede nih. XL bisa masuk. XL. Harganya segede 100.000. Tuh. Terus nih tuh. Ada lagi tuh. Oh, ini Uniqlo kayaknya nih. 70.000. Oh, bukan Uniqlo. Tuh, brandnya tuh. Tapi bahannya bahan adem kayak Sherpa gitu tuh. Kayak bahan-bahan Sherpa. Tuh. Nah, ntar kita review lagi. Lanjut di part 2 aja ya. Soalnya masih banyak banget itu. Ada Yankees. Nih, Fluk ini nih tadi nih. Fluk murah. Tuh, ada masih ada banyak. Terus juga belum mainan gitu. Mainan next figure-figure tuh masih banyak tuh. Tuh, ada banyak. Oke, makasih teman-teman ya yang udah nonton ya. Tuh, ntar kita review tuh. Chart hub tuh, ada chart hub. Oke, makasih teman-teman yang udah mau nonton ya. Jangan lupa di like sama subscribe. Ntar biar kalau ada yang nanya apa, nanya harga, saya cantumin nomornya di bio-nya ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum.